Ingat Ling Ling kekasih Baradae? Lama tak ada kabarnya, Ling Ling mengungkap nasib asmaranya dengan Baradae. Ternyata tak seperti harapan fans yang ingin mereka segera menikah setelah Richard Eliezer bebas. Banyak penggemar berharap Ling Ling dan Baradae segera menikah setelah Richard Eliezer bebas dari penjara. Namun fans nampaknya masih harus bersabar mendengar jawaban Ling Ling tentang nasib asmaranya dengan Baradae. Tak lagi bersembunyi di media sosial, Ling Ling kini aktif membagikan momen bersama Baradae. Dari unggahan tersebut, akhirnya terkuak kecocokan di antara Barada E dan Lingling. Ternyata, kedua sejoli itu sama-sama suka pergi ke alam. Hal itu diketahui dari aktivitas Barada E dan Lingling yang dilakukan bersama-sama, seperti memanjat tebing, diving di laut, hingga naik gunung. Mengetahui kekompakan Baradae E dan Lingling, netizen pun mendoakan kebaikan untuk keduanya. Selain membagikan momen dengan Baradae, E, Lingling juga menjawab beberapa pertanyaan dari netizen saat disinggung soal pernikahan dengan Baradae, Lingling mengaku belum dipinang sang kekasih hingga saat ini. Hal itu diduga karena Baradae masih fokus pada karir dan pendidikannya. Ternyata hingga kini Baradae masih melanjutkan kuliahnya. Fakta itu diungkap sendiri oleh Lingling. -Ling. Ling, mau tanya dong kuliahnya Icat masih lanjut atau gimana? Maaf ya penasaran. Tanya akun iv2133336. Iya, masih lanjut ya, jawab Lingling. -Ling. Sebelumnya diwartakan, Baradae resmi bebas bersyarat dari rutan Baris Krim Polri pada 4 Agustus 2023. Richard Eliezer akan resmi bebas pada Januari 2024 nanti. Usai bebas, Richard Eliezer akan kembali bekerja sebagai anggota Polri sesuai hasil sidang kode etik.